Mahsuri. Sebab saja dia tanya mana Mahsuri orang kampung, bagi tahulah Mahsuri dah pun dibunuh oleh Datuk Guru. Walaupun dia mampu bunuh abang dia, sebab dia juga seorang pendekar, tapi dia tak gamak bunuh abang kan orang sini. Sedangkan abang dia gamak bunuh sini. Jadi dia mengadu, dia bawa diri entah ke mana, dia pergi sampai hari ini kita tak dapat pesan ke mana perginya suami Mahsuri. Ini adalah satu versi cerita. Satu lagi cerita dia begini pula. Si suami ni balik ke Langkawi. Bila sampai kat Langkawi, orang kampung bagi tahu yang Datuk Penguludah pun bunuh isteri awak. Bila dia dapat aduan daripada orang kampung mengatakan yang abang dia bunuh isteri dia, dia ambil keputusan tak mahu lagi tinggal bersama-sama abang ni di Langkawi. Maka dia sendiri yang bawa anak dia Wan Hakim dah pergi ke Pukul. Ada dua cerita. Satu adik-adik dia yang bawa, satu lagi dia sendiri yang bawa anak. Jadi ada untuk penyakitan, kita nak tahu apa jadi pada abang Ipang yang berkata. Apa jadi pada kakak Ipang yang wakil nak saya mati. Sebab baik-baik zalim sesama manusia, sesama manusia. Michael juga akhirnya mati di tangan orang siang. Dua-duanya dibunuh oleh orang siang dalam satu perkumpulan yang berlaku dengan kami. Dua tahun lepas macam mati. Kebiasaannya juga ada tiap-tiap di sini. Ya? Dia nak masuk. Kita ada panggung, panggung juga rosak. Bila dah rosak, kan kita nak kasi orang tahu saya macam mana. Kita buat dalam tu. Dan kebetulan pula kita tidak ada bapak naik dengan bawang bapak dan bapak jaga dia, jaga dia.